tadi petunjuknya di di ke beliau Allah wakil. Allah wakil. Allah wakil. Allah percayalah, Allah. Wow, Jadi kakek itu seperti meninggal, mati suri itu. Tenang dulu, tenang dulu. Saya bantu beliau dulu. <tuh> <tuh>

اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمدٍ النور ذات وسِرِّ سرِّ في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور ذات وسر سري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم <سؤال> اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور وَسِر وَسِرِسَرِ في سَيْرِ الاسماء والصفات وعلى اله وصحبه وسلم اعوذ بالله <سؤال> من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله فرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله الحمد لله والشكر لله ونعمة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد إن لله وإنا لله راجعون Inna lillahi wa inna lillahi rojiun. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Saudara-saudaraku semuanya, kita semuanya pada akhirnya akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap diri kita pasti akan kembali kepada Allah, karena kita semuanya berasal dari Allah maka akan kembali kepada Allah. Saudaraku semuanya, ini kakek dan nenek beliau seperti mengalami sakaratul maut atau setengah mati setengah belum ya jadi, seperti di dua alam begitu, karena ilmu yang beliau kuasai ini seperti sulit untuk mati, apalagi tasbih mahrobinya masih ada di leher beliau berdua ini jadi mungkin ilmu-ilmu hitamnya keluar gitu sehingga seperti orang yang mati suri ini tasbih makhropinya ada di ada di kedua tubuh beliau ini Astagfirullah nanti minallah rahimlah Biarkan sajalah orang mau berpendapat apa yang jelas niat kita baik, dan kebaikan itu pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sudah sering mengalami di dalam. Kehidupan ini, hal apapun yang kita lakukan, yang baik akan kembali baik, dan hal yang buruk pun juga akan kembali buruk. Tidak ada sedikit pun keresahan di dalam diri saya tentang semua kehidupan ini karena. Saya bukan hanya berkata-kata, tapi saya sudah menjalani dari perjalanan hidup saya dari dulu sampai sekarang. Dari mulai saya masih berjuang sampai sekarang pun masih berjuang, banyak ujian, banyak cobaan, banyak hinaan, banyak pengorbanan, tetapi semuanya menyenangkan. Dan sudah berkali-kali, dari mulai saya masih jalan kaki dari Lampung ke Jawa, dimulai di waktu saya masih kecil, sebelum saya jalan kaki pun sudah banyak ujian yang saya terima. Ketika dulu saya masih kecil atau anak-anak umur belasan tahun dulu pun juga banyak yang menghina saya kenapa? karena saya pekerjaannya hanya ngaji jadi tidak seperti anak-anak yang lainnya yang main ke sana ke sini itu juga banyak yang menghina dan yang mengatakan nanti besar mau jadi apa dan lain sebagainya sampai ketika ayah saya ayah itu meninggal dunia sebelum meninggal dunia beliau sakit dulu tujuh tahun, jadi selama tujuh tahun itu saya merawat ayah saya sakit dan sampai akhirnya dewasa saya jalan kaki ke beberapa pondok pesantren itu untuk belajar atau ngalah barokah lah gitu. Itu pun juga begitu, mas. masih di jalan banyak yang menghina. Nanti mau jadi apa dan lain sebagainya. Nah, saya nggak ingin jadi apa-apa. Saya hanya ingin menjadi hamba Tuhan saja. Sampai pada akhirnya, sampai di Jawa. ya Sampai di Jawa kan usaha saya hanya pengabul barang bekas itu pun jalan kaki sambil bawa karung itu itu dua tahun saya perjalanan dari Lampung ke Jawa dan sampai di Jawa pun juga cari longsok gitu dengan bawa karung itu sampai beberapa tahun empat tahun lah sampai akhirnya punya istri dan mulai berkembang usahanya ketika masih berjuang jualan rosok itu pun juga ujiannya banyak gitu. dan ketika sudah mulai maju dikatakan punya pesugihan dan sebagainya <sampai, sampai akhirnya ada banyak yang ikut mengaji itu waktu banyak mengaji itu maka saya membuat sebuah majelis Seketika majelisnya semakin besar sempat diusir juga dulu dari tempat saya terus akhirnya bikinlah padepokan. Karena mau bikin pondok, saya merasa kalau saya itu tidak bisa ngaji. Akhirnya saya bikin padepokan. Karena padepokan itu lebih universal gitu. Apalagi saya itu cinta kepada semua manusia tanpa membedakan ras, suku dan juga agama. Terlebih-lebih saya suka terhadap budaya. Akhirnya karena padepokan juga kurang begitu diterima, akhirnya jadilah sekarang itu pondok pesantren macam itu Gih, mohon doanya untuk dengan semuanya dan untuk beliau ini ini juga ujian ya, karena gimana ya saya tidak tahu sama sekali neneknya ini di sini perasaan ya biasa-biasa saja ya dan saya sempat kemarin itu kan saya ada kegiatan di Jogja gitu terus saya ajak kakek ke sini nggak tahunya neneknya sudah nggak ada ketika neneknya sudah nggak ada kakeknya sakit hatinya gitu itu sangat sangat cinta lah sehingga belahan hatinya nggak ada beliau pun juga merasa ya bagaimana gitu tersiksa akhirnya dua-duanya seperti ini seperti hidup enggak mati pun juga enggak itu seperti mati suri atau sekatur maut itu. Karena ilmunya mungkin terlalu lama pakai tasbih makhrabi saya. Dan il, mungkin ilmu setannya kesedat atau bagaimana ya. Nah saya mau minta petunjuk dulu. Bagaimana supaya mereka ini bisa kembali. Ya kalau memang nggak bisa kembali. Kalau memang nggak bisa kembali ya kita kembalikan ke tanah ya kita kanan, beliau ini kalau memang tidak bisa kembali seperti itu yang jelas bersihkan hati kita jangan ada kebencian kepada siapapun sebab jika hati membenci tidak akan ada tempat untuk mencintai dan itu adalah sifatnya syaitan ya Allahumma sholli ala Muhammad saya Mau minta petunjuk dulu. Allah masya Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. buka saja nanti dari penduduk langit atau bangsa jin gaib ada yang mau memberikan sebuah petunjuk atau apapun itu untuk menolong beliau itu bismillahirrahmanirrahim saudara-saudaraku semuanya kita ini sebenarnya ketika ada kesulitan ataupun ada kesusahan ujian itu jangan kita itu bingung dengan sesuatu hal yang di luar diri kita tapi lebih masuklah ke dalam diri kita sebab yang bisa menyelesaikan masalah itu diri kita sendiri bukan orang lain oleh sebab itu ini pengalaman pribadi saya sendiri ketika menghadapi sebuah ujian atau masalah. Atau masalah keluarga, usaha, ataupun menghadapi dukun santet yang sakti mandraguna. Saya tidak pernah repot dengan sesuatu hal yang di luar diri saya. Apalagi minta tolong ke sana, kemari, bicara sama itu, sama ini. Tidak. Tetapi lebih penting adalah masuk ke dalam diri kita sendiri. Ini kalau di dalam ilmu Jawa disebut dengan ilmu kabumian atau ilmu diam yaitu kita bisa di pelataran rumah intinya di tempat yang terbuka setelah itu merasakan keluar masuknya nafas dan kita masuk ke dalam diri kita meminta petunjuk kepada Tuhan yang Maha Kuasa yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah salah satu cara, jadi panjang dengan semuanya yang mau lebih masuk ke dalam diri kita sendiri. Jangan banyak cerita kepada siapapun ketika banyak masalah. Nanti akan cepat dapat solusinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. أستغفر الله العظيم، الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم، الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي امين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط والله الذين نمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم 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 الله ثم صل وسلم على سيدنا محمد الله اللهم 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 صل وسلم على سيدنا محمد، الله، 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 الله 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 a i u aku iki urim nggih waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh Ye, siap ada salah satu rijalul gaib yang memberikan sebuah sorban sudah diberikan beliau di sini cuman belum wujud ya di sini kelihatan dia belum kelihatan nanti insya Allah akan saya wujudkan cara wujudkannya dengan baca surat al ikhlas Bismillahirrahmanirrahim Insya Allah nanti akan ada di sini Bismillahirrahmanirrahim Allah wahad Allah subhanahu wa ta'ala wa la ilaha wa wa wujud-wujud sekok kersane Gusti Allah mereka kalimat la ilaha ilallah Muhammad Rasulullah wujud Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim inna allah farahim la khala wa ta'ila abillahi la ilaha aladzim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ala astagfirullahaladzim Allahumma salli Allahumma shalli ala Muhammad. Ini tadi petunjuknya di di tututkan ke beliau. Syaiddoniradi. Bismillahirrahmanirrahim. Shadu Allahilahilallah wa shadu na. Allahumma salli ala siddina Muhammad wa ala alisyaatina Muhammad dengan izin Allah dengan kalimat La ilaha illallah Muhammad rasulullah. Kekuatan tasbih asma makhropi yang mengikat di dalam tubuh beliau dengan asma Allah lepaskanlah ya Allah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Muhammad ya Rasulullah Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad Allah Masalli ala Muhammad wa ala Muhammad Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Saya sehat kek Ken? sehat. <San> Tadi kakek itu seperti meninggal mati suri gitu. Jadi saya bantu. Sabar dulu, saya bantu dulu istrinya, saya bantu dulu, sabar dulu, tenang Apa? dulu, Apa? tenang dulu, tenang dulu, saya bantu beliau dulu. Uh, uh. Allah, ilah Muhammad terus. Sabar dulu, kak, nanti dulu, saya bantu neneknya, saya bantu Nek. beliau. Nek. 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 Saya bantu dulu beliau, saman-saman sabar dulu, saman tenang dulu, saman-saman tenang dulu. Semen, tenang dulu.

Sabar dulu, sabar dulu, kayak. Sabar dulu, saya bantu. Saya bantu, saya bantu, saya bantu. Sampai tenang dulu, sampai tenang dulu, sampai tenang dulu, saya bantu dulu, saya bantu neneknya. Astagfirullah nanti saya bantu untuk menyembuhkan neneknya dulu. Beliau belum, nanti dulu, tenang dulu, tenang dulu, saya bantu, guys. Saya bantu, saya bantu. Saman saya sabar dulu, saman sabar dulu. Beliau ini kan panjeringan berdua kan punya ilmu hitam, punya ilmu hitam. Jadi sukmanya ditahan oleh bangsa Jin gitu loh. Astagfirullah nanti. Saya bantu dulu. Astagfirullahaladzim. Kakek bisa tenang dulu enggak, Kek? Kakek bisa tenang dulu, saya bantu. Kakek bisa bisa tenang dulu, saya bantu, Kakek. Kakek bisa sabar dulu, ini ujian. Ujian untuk Kakek berbuat kebaikan, untuk bertaubat. Tenang dulu, tenang dulu. Tenang dulu. Oh, Ya, saya, saya bantu dulu. Saya coba dulu, Jadi ini kan sabar dulu. Sabar dulu, kayak saya bantu dulu. jangan menuruti hawa nafsu. Sing tenang, sing tenang, kayak sing tenang, sing yang tenang. Yang tenang dulu, yang tenang dulu, ditenangkan dulu, ditenangkan dulu. Nanti saya bantu. Yang tenang dulu, kayak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma Sayyidina Muhammad wa ala salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa ala. Saya bantu dulu neneknya. Sampean sampean tenang dulu. Sampean tenang dulu. Allahumma salli ala Muhammad. Wa ala. Jangan marah-marah dulu. Sing tenang. Astagfirullah. Yang tenang dulu. <San> Ya saya bantu dulu. Saya bantu dulu. Ya, saya tak pergi dulu aja dulu. Soalnya kakeknya masih ke bawa emosi. Saya tak biar beliau tenang dulu aja nanti kalau sudah tenang baru nanti beliau kita bantu Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kakek nangis